itu hati senang lalu. Stop dah, tolong. Enggak lah. Ya, suka dipanjang-panjangin biar lama muncul di TV. Benar. Biasaan. Oke. Emang backing vokal gak ada yang lain selain dia? Ya, soalnya pada saat, soalnya dari rating, by minute-nya pas bumper tuh musik turun. Parah. Oke, sekarang ini aku ada artikel mau kita bahas dulu. Pak, silakan duduk, Pak. Iya, duduk ganteng. Lu pulang di WN gak apa-apa, udah selesai. 24 tahun menikah, ini rahasia Ferry Salim tetap harmonis apa, dengan sang istri. 24 tahun. Apa sih, Pak, rahasianya? Aku tahu rahasianya apa? Apa? Papa selalu bilang sayang sama istri. Ya kan? Ya kan? Iya, iya. Jadi gini, kita kalau sama orang yang kita sayangi, apalagi sama istri atau suami kita, kita harus selalu mengucapkan kata yang indah, kata yang manis, selalu bilang, oh kamu cantik banget, saya cinta banget sama kamu. Kan gak ada salahnya kalau kita cuma ngucapin kayak gitu. Pengungkapan gitu. Pak, kalau misalnya aku ada pasangan. Tapi jangan kayak temen gendut, gue. Gendut gitu gimana? Hah? Gendut, hey gendut gitu. Kalau itu panggilan sayang kan gak apa-apa. Iya kan? Panggilan sayang. Sensitif. Nih ya, panggilan sayang itu justru biasanya yang jelek-jelek. Endut, gembrot, yang kayak gitu. Tuh. Panggilan. Oh berarti kalau di Instagram banyak yang sayang sama gue ya, Sarwanda aja, karena kalau di rumah gue, mak, sini mak, gitu. Jangan baper lu. Sini. Kalau kesel gimana Sarwanda, kalau udah kesel sama lu manggilnya? Gue lama geraknya, diem. Yang ayo yang, diem. Gue lagi main handphone aja. Ayo cantik. Aduh, itu apa-apa. Itu namanya, kan setiap orang suami istri itu punya caranya sendiri. Tergantung nerima apa enggak, kalau lu baperan ya susah lah. Iya. Gitu. Emang baperan ya? Baper dia mah gampang. Makanya tapi hati-hati juga sama pasangan atau sama pacar atau sama siapapun gitu. Kalau misalnya mereka bisa nulis, misalnya teks lu ya, misalnya WhatsApp gitu. Bisa nulis WKWK gitu, wakwakakakak. Tanpa ketawa, dia juga bisa nulis I love you tanpa perasaan hatinya. Oh iya benar. Peres maksudnya gitu. Iya cuman I love you aja, tapi hatinya mah gak terlibat. Paling sering dia ngomong gini, gue mau nanya lu jujur, lu sayang sama gue gak sih? Sering banget. Ada yang nanya gitu. Ya mungkin gak percaya kali. Hah? Lu jawabnya apa? Apaan sih lu? Ya, lu ngasih pertanyaan. Gua tanya balik, lu bilang apaan sih lu? Iya. Jadi lu maksudnya pengen pemberitahuan doang gitu? Iya, sering banget gitu. Gua mau nanya, lu sebenarnya sayang gak sih sama gua? Gitu. Didi. Ini kita ngomongin apa sih sebenarnya? Ini hubungan-hubungan yang gak ngerti kayak apa. Oh iya, itu dia. Entar berantem. Ini hubungan sama aja kira-kira. Ada alien gak di luar sana gitu? Ntar gua juga gitu kayak Wenda. Ya, iya. Kalau kan cepet cantik. Coba latihan Ai. Kalau gak gini. Mas, ayo mas. Ntar dulu ah. Mas cepetan. Ntar dulu. Mas. Ntar dulu. Cepet kaleng. Cepet, ayo. Gak boleh marah. Nurut aja disuruh marah. Aku punya foto. Oh ikan segar ya, Wen? Iya benar. Oh. Gua enggak bisa yang ikan nginep, gua enggak bisa loh, Wen.